cerahku. Ketika aku memutuskan untuk memulai secara perlahan merubah hingga mengenal lebih dalam tentang hijrahku, tertatiku melangkah secara pelan tapi pasti, menyingkirkan debu yang telah lama bersarang hingga menutupi yang sebenar-benarnya keindahan, dalam menuju hati yang bersih untuk memantulkan cahaya terang yang sebenarnya. Dan kini cahaya itu pun mulai nampak, meskipun masih mendominasi kegelapan dalam datangnya secercah cahaya itu. Tak jarang pun awan hitam selalu datang menutupinya hingga menggelapkan ruang hampa. Hati mulai menciutkan kebulatan niat, bahkan melemahkan. Memang sungguh hijrah begitu mudah, keistiqomahanlah yang begitu sulit. Kala itu aku mulai pasrah, hati mulai meronta, bahkan jiwa selalu berulah bersatu untuk memadamkan cahaya itu dan mengajakku ke masa-masa itu. Sungguh imanku mulai merendah, namun kurasa ini salah, sungguh salah dan sangat-sangat salah. Hal ini yang tentu menguatkan pembenaranku. Meskipun istiqomah itu susah, ku yakininya dengan bismillah.